Silakan Kathleen. Satu. Semangat. 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 Sere. Wow. Andrew kok nggak join? Yuk sekarang Andrew tepuk-tepuk yang kedua ya. Ayo, apa Andrew? Semangat, Andrew. Tuh, Kathleen kasih semangat yuk. Andrew. Ya, Andrew bikin tepuk. Pimpin kita yuk, silakan Andrew. Keras ya, Andrew. Tepuk anak orang boleh, Andrew. Tepuk anak terang boleh. Iya, Andrew. Tepuk anak terang ya. Silakan Andrew, dimulai. Manis. Hah? Lupa. Udah lama nggak sekolah jadi lupa ya. Iya. Aduh, gimana ini? Kemarin kan Miss sudah ajarin tepuk sate. Tuh, tepuk sate. Sama tepuk Yesus. Tuh, Kathleen ingat. Tepuk anak perang. Tepuk semangat. Gitu. Aduh, luar biasa. Kathleen mengingatkan kita. Terima kasih, Kathleen. Oke lah, kalau gitu Kathleen yang pimpin lagi tepuk anak terang. Silakan, Kathleen. Anak terang. Rejoice. Ya, kalau tepuk anak terang, ayo gimana? Lani K. Tepuk anak terang. Ceria. Cerdas. Yesus, Nela atau Andrew masih ingat? Andrew lupa juga. Andrew ingat. Lupa. Nela? Ingat. Tepuk ingat. Yesus. Ingat. Ayo, Nela sekarang bikin tepuk Yesus. Diikuti teman-teman. Silakan Nela. Tepuk Yesus. Yesus. Wow. Hore. Jangan lupa semua tepuk-tepuk kita. Nanti kalau kita masuk sekolah, kalau lupa gimana? Kita mau salam dulu ke Clara. Clara baru bergabung. Halo, Miss. Ya, shalom, Clara. Selamat pagi. Clara, hari ini tidak memakai seragam ya? Kenapa? Lupa ya, Nak? Miss. Oh, iya. Karena aku gak... Oh ya, baiklah. Nanti sama mama ya, lain kali ya. Oke, teman-teman. Kita mau berdoa nih. Oh, kita siapkan berdoa. Tapi sebelum berdoa, Andrew kemana ya, Andrew? Andrew keluar. Nah, teman-teman masih ingat arah kanan dan kiri. Coba tunjukkan kepada Miss, tangan kananmu mana? Diangkat tangan kanan. Tangan kanan, kalau tangan kirinya turunkan. Satu saja. Mana tangan kanan? Kathleen? Kok dua-dua? Satu saja, Kek. Kathleen? Ini Miss. Nah, Nela betul. Nela betul. Clara mana? Nela betul. Kathleen?
terbalik. Nah. Hampir untuk tebok. Andrew, coba Andrew tunjukkan tangan kanan Andrew mana? Tangan kanan terbalik Andrew. Ya. Oke, kalau ini tangan kanan. Ini tangan kiri. Tangan terbalik ya. Enggak. Oke, teman-teman. Kalau Miss Debbie tangan kanannya yang ini ya. Coba teman-teman angkat tangan kanannya mana? Coba lihat. Lihat tangan kanannya. Coba sekali lagi. Tuh, ya. Kathleen. Nah, jangan ngikuti Miss Debbie. Kalau Miss Debbie kan pakai kamera. Kalau kamera kebalikan. Ini tangan kanan. Tangan kananmu mana? Tidak sama dengan tangan kanan teman-teman. Coba. Cepat tangan kananmu mana ya? Ya, Clara betul. Mana Kathleen tangan kanannya yang mana? Yang? Oke lah. Baiklah. Oke. Ini kananku, ini kiriku. Kita satu berdoa. Satu berdoa. Sudah disatukan tangan kanan dan tangan kiri. Andrew belum? Andrew, mari satukan tangannya. Ya, terima kasih ya. Kathleen, yuk kita satukan dulu tangannya. Kita berdoa ya. Oh, Andrew, sebentar ya Andrew. Kita doa dulu ya sayang. Kita mau berdoa. Thank you Jesus. For today. We want to study. Bless me. Our teachers. And our friends. Thank you Jesus. Amin. Tepuk tangan. Oke, teman-teman masih semangat ya. Teman-teman kita mau nyanyi dulu yuk. Nah, kita semua di sini adalah anak terang. Kalau kau anak terang tepuk tangan. Mana tepuk tangannya? Oh. Andrew ikut. Nanti. Kalau kau anak terang, tepuk paha. Tepuk paha. Mana pahanya? Paha. Ini. Ada paha. Andrew kok gak lakukan? Kalau kau anak terang, petik jari. Ayo bisa petik jari enggak? Nela. Ayo jarinya dipetik. Yo, ototnya biar lemes ya. Ayo bunyikan bisa? Clara mana Clara? Coba bunyikan jarinya. Sakitan. Sakit? Masa? Jempolnya. Oh, jempolnya sakit. Oh, ada lukanya. Capek ininya, jempolnya. Oh, jempolnya capek. Ayo berusaha. Kalau kau anak terang, bilang hore. Kalau kau anak terang, mari kita lakukan. Kalau kau anak terang, tepuk tangan.
itu semangat. Sekarang teman-teman siapa yang mau nyanyi? Miss Debbie mau dengar. Teman-teman mau dengar siapa yang berani menyanyi? Yuk, kita kan sudah belajar percaya diri. Kathleen ya? Kathleen mau? Kathleen maju ya. Kathleen maju, maju biar suaranya terdengar. Ma, ayo. Oke, sebentar yang lain bisa mute dulu ya. Iya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oh, biasa, Kathleen. Hebat. Terima kasih ya. Oke, bagaimana kalau kita sekarang mendengar Andrew bernyanyi? Andrew kan tadi nomor 2 yang hadir. Yuk, Andrew bernyanyi yuk. Abis Andrew, Nella. Abis Nella, Clara ya. Andrew. Halo Andrew, kamu dengar Miss nggak? Iya. Ya, yuk Andrew sekarang nyanyi ya. Yuk, kita udah belajar tentang percaya diri. Ya silakan Andrew. Nyanyi apa ya? Andrew mau nyanyi apa nak? Nyanyi lagu apa ya? Lagu yang Miss Debbie kirim kemarin di video boleh? TAAT taat. Belum bisa. Yang Andrew bisa lagunya apa nak? Happy Yaya seperti Kathleen? Enggak juga. Lalu apa? Apa kira-kira yang Andrew ingat ya? Tik 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 bunyi hujan. Tik tik tik. Bisa? Tapi pernah enggak boleh. Hah? Ingkong. Hah? Lagu apa? Ingkong. Ingkong. Oke oke, silakan. Ya, 1, 2, 3. Ya. Ayo, King Kong. King Kong, ayo kamu bisa. Ayo, 1, 2, 3. King Kong, badannya. Bad besar, Miss. Oh, yang mana? Lagunya yang mana, nak? Bentar Miss, ini ya. Lagi King Kong ya, lagu King Kong. Bukan yang itu, yang mana dong? King Kong badannya besar. Besar. Tapi aneh kakinya. Bebek. Lebih aneh binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya pendek. Ah, Andrew nanti boleh mencoba lagi lagunya ya, nak. Oke, abis Andrew, Nella. Nella nyanyi. Yuk, dibuka dulu speakernya, dinyalain. Haleluya. Kita mau dengarkan Nella ya, teman-teman. Ya, Nella nyanyi dulu. 1, 2, 3. Bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun, tidak terkira. Malah tengok pohon dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Oh, bagus sekali Nella. Terima kasih. Clara mana Clara? Clara. Buka dong videonya. Clara. Clara. Ayo Clara mau nyanyi enggak? Miss. Tidak. Ya? Kenapa, Kay? Miss. Ya, Kathleen.
speakernya Andrew tuh ditatotin. Iya, nggak apa-apa. Andrew memang sengaja matikan. Halo Clara, sekarang kamu Clara menyanyi ya? Ya, Clara menyanyi. Miss, tadi Andrew nyanyi. Iya, kita sekarang Miss. Dengarkan Clara ya. Miss. Ya. Tadi Andrew nyanyi. Miss. Oh, Andrew nyanyi Miss. Tadi. Iya. Tadi Andrew udah selesai. Sekarang Miss. Clara ya. Teman-teman kita dengarkan Clara, boleh? Nanti. Silakan Clara. Ini apa? Enggak. Yes, Miss. Ya, boleh. Satu, dua, tiga. Cicak, cicak, ding, ding, ding. Diam, diam, merayap. Datang seekor nyamuk. Hap, hap. Lalu ditangkap. Semuanya bisa ya. Ayo. Luar biasa, semakin keren. Semua makin percaya diri. Andrew ditambah ya, Nak ya. Percaya dirinya ya, sayang. Oke, teman-teman. Sekarang Miss Debbie mau tanya nih. Kemarin Miss Debbie kirim video. Nah, Miss Debbie ngeliat Nela, Nela menjaga adik ya kemarin ya. Terus Kathleen kemarin membuang sampah. Kita belajar taat kan? Membuang sampah. Iya, Kathleen membantu orang tua, dia taat membuang sampah. Nah, teman-teman yang lain Miss Debbie tanya nih. Andrew taat enggak sama mama di rumah? Sama bunda. Iya. Ya. Halo. Halo Andrew. Bentar Miss. Ya? Taat. Taat. Oh, puji Tuhan. Bagaimana dengan Clara? Clara kalau di sama papa atau mama Clara, taat juga enggak? Makanya jangan main. Taat. Oh, hebat. Teman-teman, taat itu apa ya? Taat itu kita mendengarkan dan melakukan. Yuk, dengerin Miss lagi ya. Ya, Miss. Taat itu mendengarkan, katakan mendengarkan. Mama, papa. Mendengarkan, katakan mendengarkan. Dan melakukan, katakan melakukan. Ayo diikuti dulu. Melakukan. Ya, sekarang taat sama melakukan. Ya. Kita ulangi ya. Taat adalah Kathleen ditaruh dulu pensilnya. Kathleen, Kathleen. Yo, jangan ya. Ya, jangan dimasukkan itu, dimasukkan ke mulut. Mulut. Ya, letakkan. Yuk ikuti Miss Debbie. Taat itu mendengar orang tua. Mendengar, katakan mendengar. Mendengar. Ayo diulangi. Mendengar, katakan mendengar. Mendengar. Katakan mendengar. Dan melakukan. Iya. Dan melakukan. Itu taat ya. Nah, taatnya apa? Kalau misalkan, yuk sekarang udah siang nih. Udah jam 1 siang. Harus bobo. Nah, papa mama suruh bobo. Nah, teman-teman mau taat gak? Kalau kita taat, pasti kita mau tidur siang. Ya. Oke. Contoh taat lain apa ya? Contoh taat lain apa ya? Cinta. Clara dibuka dulu videonya. Kathleen. Ya? Dengaran enggak suara Miss?
Contoh taat Kathleen apa? Ya, contoh taat apa Kathleen? Taat dengan orang tua. Iya, contohnya apa? Misalkan Kathleen dibilang apa sama mami? Kalau dibilang Kathleen nanti iya, Ma. Kalau Kathleen tidur iya, Ma. Ah, bagus sekali. Ah, sekarang Miss Bim mau tanya nih sama Nela. Nela, Nela di rumah taat enggak? Coba Nela kasih contoh taatannya Nela apa? Kalau dipanggil mama itu mandi nah mandi. Oh begitu ya. Clara, Clara gimana Clara? Tak juga. Kalau dibilang orang tua aku nurut, aku nurut Miss. Oh bagus, senang sekali mami papinya. Andrew, Andrew boleh contoh kasih ketaatan dari bunda atau ayah apa? Bunda. Ah, ingat-ingat Andrew jangan tanya bunda. Andrew pasti pernah disuruh sama. Bunda. Andrew lupa. Pernah disuruh bunda apa? Bunda pernah ingatkan apa? Lupa. Berdoa. Oh, berdoa. Sebelum tidur berdoa, Miss. Oh, gitu. Iya, 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 iya. Nah, semuanya taat ya. Oke, teman-teman. Sekarang Miss Debbie mau kita nyanyi lagu taat yang kemarin share di video. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya seperti Yesus. T-A-A-T, ya. Kalau T gini, T. Tangannya jarinya gini. T, coba kerjakan. Nah, Nela, ayo bikin. Nah, lalu A. A gini. Nih, tangannya begini disatukan. Ya. T gini ya. Oke, kita ulangi ya. T, A, A, T, ta, A. T, A, A, T, ta. Waktunya jalan terus ya. Kita waktunya cuma setengah jam. Nah, setengah jam lagi. Nah, teman-teman udah diingatkan hari ini untuk mempersiapkan benda-benda yang bisa menghasilkan musik. Yo, teman-teman sudah siap belum dengan alat-alatnya kita mau membuat musik? Oke. Okay. Endum masih nanti Miss lagi. Oke, okay, Kathleen membawa botol aqua. Isi apa itu, Kathleen? Ini pakai ini. Nah, botol aquanya isi apa itu, Nak? Ini isinya beras. Ini. Beras. Beras ya? Iya, beras. Oh iya, Nela mana punya Nela? Nela ambil alat yang bisa menghasilkan bunyi beras. Hah? Sama sendok. Oh iya. Sendok dan gelas, ya itu bisa menghasilkan bunyi. Nah, bagaimana dengan si Kathleen ganti. Andrew, Andrew, apa yang menghasilkan bunyi, Andrew? Susu gigi. Susu gigi, ya, itu juga bisa menghasilkan bunyi. Clara, di mana dirimu? Teman-teman, Miss Debbie bawa ini. Stick tongkat. Nah, stick tongkat ini dan
Adik kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Itu tempat kelas. Tempat kelas. Ya. Coba Miss Debbie matikan backgroundnya dulu deh biar kelihatan ya. Nah, Miss Debbie bawa ini. Raskom dan stick. Ayo teman-teman, coba kalian hasilkan bunyi seperti Miss. Oke, coba kita bergantian ya. Mulai dari Kathleen. Ini bisa bunyi kereta. Ayo Kathleen, bunyikan. Hebat. Good. Terima kasih Kathleen. Sekarang Nela. Nela bunyikan. Ya, good. Sekarang Andrew bunyikan. Andrew bunyikan, nak. Bunyinya keras apa kecil? Kecil. Kecil ya? Iya. Terus yang keras. Ini Miss. Ya, kurang kedengaran itu Andrew. Ya, cari yang bagus lagi Andrew. Yuk, Clara sekarang. Miss Ana mau minum ya? Ya, silakan Andrew. Sekali lagi Clara. Oh, sendok dan garpu ya. Oke, teman-teman, sekarang kita mau membunyikannya tapi dengan ritme. Dengan ritme ya, teman-teman. Dengan ritme yang teratur. Bunda lagi ambil yang lain. Oke, enggak apa-apa, ditunggu, kita lanjutkan dulu. Coba teman-teman dengarkan. Kita mau membuat bunyi-bunyian dengan ritme tertentu seperti ini. Ya, contoh dulu Miss Debbie. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Bisa? Oke, bersama-sama ya. Kita membuat harmoni ya. Oke, siap? Siap? Dengan ketukan ya, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Siap? Satu, dua, tiga. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Ah, good. Sekarang Miss ganti ritmenya. Miss akan ganti ritmenya. Ritmenya gini. Dengarkan ya. Yeah. Dengarkan baik-baik. Ini pecah. Ya bisa enggak? Bisa. Ini. Miss Debbie ulangi, dengar dulu. Garpunya supaya
Soalnya suaranya kencang, Clara. Angkat, angkat. Ini botolnya diangkat, Clara. Nah. Bawahnya. Coba gini, Clara. Tuaga, pat. Tuaga, pat. Diangkat dulu botolnya, nak. Botolnya diangkat. Ya, angkat. Lalu ketuk bagian bawahnya. Bawahnya saja. Ya. Tuaga, pat. Tuaga, pat. Yeah.
Aku senang jadi anak Tuhan. Ya. Ya. Jadi anak dari impian cintaku semakin mendalam. Kamu bisa. Bagus, para ya. Nah, ada yang ritmenya cepat. Ada yang lambat. Nah, itu lambat ya. Nah, teman-teman, sekarang ditaruh dulu alatnya. Alatnya ditaruh dulu. Sekarang Miss Debby mau kasih gambar sama teman-teman. Ya. Teman-teman boleh lihat ya, ini gambarnya ya. Miss Debby akan kasih tunjuk. Sebentar, sebentar. Ya, sebentar ya. Nih, Miss Debby mau kasih gambar, kasih lihat gambar. Mana? Mana ya, nih, sebentar. Pokoknya kok, pokoknya dari. Nah, teman-teman lihat nih, kelihatan nggak? Aduh, Miss, alat kok gambarnya suka di handphone Miss terus sih? Iya. Nah, teman-teman, nah tadi alat musik itu macam-macam ya, teman-teman. Untuk menghasilkan bunyi, ada yang dipukul, ada yang ditiup, ada yang dipetik, ada yang digesek. Nah, yang tadi kita mainkan itu dipukul ya. Yang tadi teman-teman yang pakai gelas, itu dipukul. Nah, teman-teman lihat, jenis-jenis alat musik yang dipukul. Nah, ini nggak ada nadanya ya, nih. Yang ini apa ini, yang merah ini, yang Miss Debby goyang-goyang ini? Oh, yang ini ya? Apa tuh? Ini drum. Drum. Coba ya, Miss Debby, ini dulu. Nih, oke. Okay. Nah, yang ini apa ini? Kok? Yang warna gitu? Merah. Ini catatannya. Ya, yang merah ini apa namanya? Drum. Ini dipukul drum. Ya. Ini dipukul ini. Nih, yang ini drum. Lalu yang ini namanya timpani. Yang kecoret, Miss. Ya, yang ini namanya timpani. Itu dipukul. Nah, ini tamborin ya, atau kita taunya kecrek-kecrek-kecrek. Nah. Lalu ini simbal. Teman-teman ada yang tahu nggak? Tahu. Pernah lihat? Pernah lihat? Nah, ini pernah lihat ini nggak? Teman-teman pernah lihat ini nggak ini? Pernah. Oh, pernah. Di mana? Di TV. Namanya gendang ya. Yang dipukul-pukulin namanya gendang. Nah, yang ini nih yang biasa dipakai buat nari. Yang ini nih. Pernah lihat nggak? Enggak. Ya, di gereja ya? Iya. Ya. Itu halo. Di stasiun. Oh, di stasiun. Ya, itu namanya rebana. Ya, itu dipukul juga. Nah, ini nih. Pernah lihat nggak teman-teman? Aku juga pernah nih. Yang ini, yang Miss Debby lingkari nih. Yang di bawah ini. Ya, kemarin ada yang sholat. Ya, itu namanya gong. Jadi kalau dipukul bunyinya gong. Aku pernah lihat, Miss. Gong. Iya. Ini enggak ada nadanya ya. Ini kalau ini bunyi-bunyinya enggak ada nadanya, cuman bunyi aja dia. Kayak gini. Iya, yang ini nih bentuknya segitiga. Ini bunyinya ting 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 ting. Itu namanya aku punya ini. Namanya triangle. Oh, itu Clara punya ya. Clara punya. Namanya ada dua di atas itu, Miss. Oh iya, rebana. Ya coba dibunyikan Clara, Clara dibunyikan. Coba Clara bunyikan. Ya. Ya, Nak. Yang keras, Nak. Ayo sekali lagi.
Bunyikan, Nak. Ayo, kamu bisa. Bunyikan, Nak. Dipukul. Oke lah, baiklah, sedikit aja tuh. Ah, baik deh, nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Remnya nggak dibunyiin. Nah, ini yang tadi ini nggak ada bunyinya ya, dipukul-pukul. Tapi ini ada yang berbunyi, teman-teman. Dia itu ditiup. Nah, teman-teman tahu nggak ini apa ini? Pernah lihat nggak? Ada nggak di sini yang dari gambar-gambar ini teman-teman kenal? Miss. Trompet, Miss. Ya, itu siapa trompet, itu suara? Suara siapa? Tunela ya? Iya, Miss. Juga, Miss. Trompet. Ya, itu ya, trompet. Nah, ini baru ada nadanya. Do, re, mi, fa, solnya ada ya. Nah, bunyinya tapi cara sama ada yang diembus, Miss. Ya, ditiup. Ini kuat-kuat gitu ya. Nah, ini ya macam-macam ada trompet. Nih, yang ini namanya harmonika nih, Miss Debbie tunjukin ya. Aja ya. Wow, yang bunyi tiup-tiup itu. Wah, itu alat musik tiup punyanya Kathleen. Ini aku juga punya ini, Miss. Ya, ya. Ini alat musik yang aku juga punya. Hai. Nah, itu ada nadanya, ada nadanya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ya. Itu ditiup juga. Aku juga punya itu, Miss. Nah, mungkin di rumah ada pianika. Pianika. Suling. Sorry, maaf. Maksud Miss Debbie, suling. Nah, seperti ini, suling. Nah, punya enggak? Miss. Seperti ini, suling. Miss. Ya. Andrew punya harmonika. Oh, ini punya Andrew harmonika. Coba bunyikan, Nak. Ini aku juga punya, Miss. Ayo, 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 bunyikan semuanya, yuk, dibunyikan, sayang. Kita pakai ya, sering kita lihat. Nih, ini kalau ini kita jarang lihat ya, ini alat musik ini nih. Wah, susah ini, orang Jawa, orang Sunda. Nah, ini kalau orang Jawa. Miss, ini yang kecil ukulele. Ukulele. Yang kecil ini kelihatan enggak? Sesuatu. Ukulele. Gitar yang kecil namanya ukulele. Nah, yang ini yang kayak gitar, tapi bukan gitar, namanya mandolin. Miss! Ya? Ini banjo, Miss, yang di bawahnya. Ya, pinter. Banjo, yang ini ya, yang putih ini banjo. Oh iya, Andrew punya gitar. Ya, ini alat musik petik, ya. Aku juga punya, Miss. Ya? Dan ini ada nadanya enggak, aku teman-teman? Aku juga punya, Miss. Ya, ada nadanya enggak alat musiknya nih, sayang? Sama. Ada ya? Ada. Ada ya nadanya. Seperti Miss Debbie ini ada nadanya. Nih, ada nadanya. Ah.
seru. Oh, ini ada lagi nih. Kalau ini bukan dipukul, bukan ditiup, tapi digesek. Nih yang ini. Nih, yang ini nih mesti dibesarkan nih. Lagi kita punya biola. Nih. Itu biola. Nah, cara membunyikannya gimana? Digesek. Gini nih. Kok. Nah, teman-teman ini ada nadanya atau tidak? Ada nadanya atau tidak? Ada. Ya. Ya, ada nadanya ya. Digesek di biola. Ya. Biola ya, macam-macam ya. Di selo. Wah, ini macam-macam ya. Luar biasa ya, senang ya. Teman-teman. Iya. Teman-teman senang enggak dengan musik? Senang. Iya. Ya, kita harus mengembangkan kesukaan kita dengan seni. Aku senang, ya? Mi. Iya, kalau kita suka dengan seni, aku udah senang, Mi. Memainkan alat musik, kita makin cerdas loh. Kita makin cerdas. Nanti teman-teman bisa belajar, dibantu papa mama atau ambil kursus. Ya, misalkan kursus piano, kursus gitar, drum, ya. Nih. Ya. Mana kan diajarin papi? Oh, iya. Ya, kita nyanyi. Lagu apa? Papinya bisa main gitar ya? Teman-teman, ini alat musik ini diapain? Ditiup, digesek, atau dipetik? Ini. Jadi apa namanya? Ditiup, digesek, atau dipetik? Petik. Petik. Ya, dipetik. Nah, ini ada nadanya. Dipetik ya. Contohnya drum. Ya, apa tadi nggak dengar Miss Debbie? Coba ulangi satu-satu. Raise hand. Ya, Andrew raise hand duluan. Andrew dulu. Apa Andrew? Mau. Ya, apa yang alat musik yang dipukul? Drum. Ya, coba kasih contoh, Andrew bunyikan. Ya, bagus Andrew, terima kasih. Oke, sekarang alat musik yang ditiup apa ya? Raise hand. Contohnya apa ya? Pianika. Saya. Ya, raise hand ya. Clara apa? Clara? Suling. Ya, tadi terus tadi Clara punya tuh tadi yang begini namanya apa? Harmonika. Ya, bagus. Terakhir ya, pertanyaan terakhir. Kasih contoh alat musik yang digesek. Apa tadi? Nela tahu nggak? Biola. Ya, betul. Biola. Hebat. Wah, waktunya sudah habis. Tadinya kita mau menulis ya alat-alat musik ya, tapi waktunya tidak cukup ya. Nah, besok kita pelajaran besok adalah bahasa Inggris. Iya. Ya. Aku suka sekolah, Miss. Iya, tapi kita belum boleh, Nak. Ya, belum boleh bertemu. Mungkin nanti setelah Miss-nya divaksin mungkin ya. Tapi aku udah divaksin, Miss. Wow, anak-anak enggak ya? Miss-nya aja.
ya, belum diizinkan kita ya, kita berdoa ya. Miss Debbie juga maunya di sekolah. Oke teman-teman, besok bahasa Inggris ya. Besok teman-teman tetap belajar di rumah ya, didengarkan ya videonya ya, dan dipelajari. Lalu kalau ada tugas dikerjakan. Ya, Miss minta tolong. Yang jarang mengumpulkan nih Clara sama Nella ya. Clara sama Nella nih termasuk jarang. Ya, harus rajin ya. Nanti kerjakan ya anakku ya. Oke? Oke, Clara. Oke, aku juga. Iya, Miss. Tapi abangku yang suka melakukan Nella. Ya. Oke, Nella. Nella juga mau rajin. Halo Nella, Nella mau rajin nggak? Mau, Miss. Ya. Oke, tetap belajar jadi anak yang taat ya di rumah, taat sama papa, sama mama, juga sama Miss-nya. Dan yang terlebih lagi sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus taat. Contohnya adalah apa? Tuhan Yesus itu mengasihi kita sehingga dia mau disalib, taat ya. Nah, buat kita semua. Tuhan Yesus. Sudah selesai? Sudah habis. Ada yang mau bicara? Ya, present kalau mau bicara, present. Ya, Clara. Clara mau bicara apa, Nak? Miss, Tuhan itu sayangin kita, Miss. Amin, amin, betul Clara, Tuhan Yesus sayang sama kita. Dia mau kita menjadi anak-anak yang taat. Resen, resen, kalau mau bicara resen. Ya, Kathleen. Ya. Kathleen, kalau Kathleen berdoa, Tuhan Yesus sayang kepada kita. Ya. Ya, pokoknya Tuhan Yesus tuh mengasihi kita, sayang sama kita. Berdoa, jangan tidur dulu, entah Tuhan Yesusnya. Aduh, Kathleen, kok nggak berdoa sih? Ya, betul, Kathleen. Ya, ada lagi yang mau bicara? Coba kita tutup. Andrew sama Nella mau bicara? Tidak? Ya. Oke lah, kalau gitu. Oke, kita mau tutup ya. Clara, di mana dirimu? Biar saya. Lihat. Biar saya. Before we go home, let's sing song. Song. Ya. Ayo Nella, ikut Nella. Ya. Ya ikuti nak. Need a
ke atas. Goodbye. Dadah. Goodbye to you. Goodbye. Goodbye. Anjingnya. Wah.